Berapa kamu mau bayar? 20 ribu. Mas. Film diawali dengan obrolan dua orang, yang satu seorang saudagar yang bernama Ko Aseng dan yang satunya lagi seorang pendekar bayaran yang dijuluki sebagai Si Mata Elang. Ko Aseng meminta Si Mata Elang untuk memberikan pelajaran kepada saingan bisnisnya yang bernama Juragan Danu. Dia sangat serakah karena dia ingin menguasai semua hasil rempah dan semena-mena terhadap para petani. Ko Aseng siap membayar 20 ringgit kepada Si Mata Elang untuk menjalankan tugasnya itu, dan Si Mata Elang pun menyetujui dengan tawaran yang diberikan Ko Aseng. Sebagai pendekar bayaran, Si Mata Elang datang sendirian ke rumah Juragan Danu yang dimaksud Ko Aseng, dan tanpa basa-basi menghajar dua penjaganya. Juragan Danu sangat ketakutan dengan yang terjadi apalagi setelah melihat kalau yang menyambanginya adalah seorang pendekar bayaran yang sangat disegani, dia pun segera memasukkan semua uangnya ke dalam peti, dan sembunyi di bawah kolong ranjang. Setelah pertarungan yang cukup sengit antara Si Mata Elang melawan dua penjaga Juragan Danu, lalu Si Mata Elang masuk mencari keberadaan Juragan Danu, melihat sekeliling ruangan yang kosong, namun dengan instingnya yang sangat kuat, Si Mata Elang yakin kalau Juragan Danu bersembunyi di bawah ranjangnya, dan benar saja, setelah menendang ranjang hingga terbalik, Si Mata Elang mendapati Juragan Danu yang sangat ketakutan sambil memegang erat peti uangnya. Sesuai dengan perintah Ko Aseng, Si Mata Elang memberikan pelajaran kepada Juragan Danu dan lalu pergi meninggalkannya. Mendaki gunung, lewati lembah, laut biru yang cerah, dan hutan yang lebat, Si Mata Elang kembali ke kampung halamannya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Mata Elang tiba di padepokannya, namun dia merasa heran dengan keadaan padepokan yang nampak berantakan, dilihatnya sekeliling rumah, namun rumah tampak kosong dan tak ada seorang pun. Saat dia sedang molohok melihat keadaan, tiba-tiba terdengar suara kudanya, dia pun segera pergi keluar, dan didapatinya sesosok tubuh yang sudah tak bernyawa. Scene berpindah ke sebuah kampung yang bernama Kampung Kemuning, di situ terlihat orang-orang berlarian menyelamatkan diri dari komplotan Kidemang, namun ada seorang pemuda, dia bernama Suliwa, dengan berani akan melawan kesewenang-wenangan Kidemang, bapaknya mencoba mencegah Suliwa, namun tekad Suliwa untuk melawan Kidemang tidak bisa dibendung. Di sini terlihat, anak buah Kidemang sedang menghajar salah satu warga yang tidak mau membayar upeti, warga tersebut adalah seorang lurah yang bernama Lurah Majid. Dan ini dia Kidemang Busro. Dengan gagah berani Suliwa datang menghentikan kelakuan Kidemang dan anak buahnya, dan atas keberaniannya yang tanpa perhitungan itu, Suliwa menjadi bulan-bulanan anak buah Kidemang. Savitri yang tak tega melihat ayahnya diintimidasi, mencoba menghalangi Kidemang, tapi karena tak kuat, akhirnya Savitri ditangkap dan Kidemang malah semakin ganas, dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengambil seluruh rempah yang ada di kampung dan juga membawa Savitri. Melihat Savitri dibawa oleh Kidemang, ibunya langsung berlari memohon kepada Kidemang agar tidak membawa anaknya itu, tapi Kidemang tidak menggubris dan pergi meninggalkan mereka. Baru saja kelompok Kidemang berlalu meninggalkan kampung, Si Mata Elang tiba di kampung tersebut, dia lalu menanyakan yang terjadi kepada warga yang kebetulan ada di dekatnya. Awalnya warga ketakutan melihat Si Mata Elang, tapi setelah diberi senyuman manis Si Mata Elang, warga pun akhirnya menceritakan yang telah terjadi. Kemudian di malam harinya, Si Mata Elang dan warga berkumpul membicarakan kelakuan Demang Busro yang telah semena-mena terhadap rakyat, namun tak ada seorang pun dari warga yang berani melawan kekejaman Demang Busro dan anak buahnya. Setelah mendengarkan keresahan warga melalui Kilurah,
Si mata elang menanyakan kesanggupan warga akan membayarnya, dan lalu warga mengatakan kalau mereka akan mengeluarkan semua harta benda mereka demi kenyamanan hidup mereka. Kenapa tidak ada yang berani membela kehormatan dan keselamatan desa ini? Saya berani. Sin berpindah ke sebuah kedai di pinggir hutan, si mata elang yang ditemani Suliwa juga ada di kedai itu, lalu datang seorang pendekar wanita ke kedai, dia bernama Warti. Warti melihat sekeliling kedai dan lalu duduk di bangku yang kosong. Kemudian datang pemilik kedai menanyakan makanan yang akan dipesannya, baru saja pemilik kedai meninggalkan Warti, datanglah sekelompok orang dan kedatangan mereka membuat si pemilik kedai dan warga yang ada di situ ketakutan. Terdengar seseorang mengatakan kalau mereka adalah perampok, si pendekar wanita langsung bergerak menghajar kawanan perampok dan kedai pun jadi tempat perkelahian. Perkelahian yang tidak seimbang membuat si pendekar wanita kewalahan, dan saat salah satu penjahat akan menghajar si pendekar wanita, si mata elang melemparkan sumpitnya dan tepat mengenai sasaran. Tatapan para perampok pun beralih kepada si mata elang, dan ternyata salah satu dari mereka mengetahui kalau yang ada di hadapannya adalah si mata elang dari perguruan Elang Mas yang kini sedang diburu oleh kompeni, dan siapa saja yang berhasil membunuh si mata elang, kompeni akan memberikan hadiah sebesar 500 golden. Aku tidak akan melepas kepalaku untuk 1000 golden sekalipun. Si mata elang berhasil mengalahkan kepala perampok, dan dengan kebaikan hatinya si mata elang memberikan sejumlah uang kepada pemilik kedai sebagai ganti rugi kerusakan kedai dan meminta untuk mengurus penguburan. Tolong, sekalian urus penguburan mereka. Suliwa? Huh? Di sini kita diperlihatkan bagaimana keadaan Savitri di rumah Demang Busro. Dia sangat ketakutan dengan apa yang akan dilakukan oleh Demang Busro hingga dia mengancam dirinya sendiri dengan pecahan kaca kalau sampai Demang Busro berbuat tak senonoh kepadanya. Demang Busro pun tak mau ambil resiko dan segera meninggalkan Savitri. Sementara di sisi lain, terkuaklah alasan Suliwa mau menemani si mata elang. Ternyata semua itu karena rasa sukanya kepada Savitri dan ingin menyelamatkan Savitri dari Demang Busro. Si mata elang tersenyum mendengar penjelasan Suliwa dan dia berjanji akan membebaskan Savitri. Aku akan juga menyelamatkan Savitri. Di scene ini Warti berjalan sendirian menapaki jalan setapak di tengah hutan, langkah kakinya terhenti karena dua orang komplotan perampok ingin membalas dendam atas serangannya saat di kedai, dan dalam pertarungan itu Warti terdesak, beruntung seorang pendekar datang membantu dan menghajar kedua penjahat. Mereka berdua akhirnya mengalahkan kedua penjahat, namun Warti bukannya berterima kasih karena telah dibantu, tapi dia dengan sombongnya mengatakan kalau dia tidak membutuhkan bantuan dan malah menyerang si pemuda yang telah menolongnya. Banyak omong. Si mata elang dan Suliwa yang kebetulan lewat, melihat pertarungan dua pendekar itu, si mata elang dan Suliwa menyaksikan pertarungan mereka, hingga akhirnya turun tatkala si pendekar wanita melemparkan senjatanya kepada lawannya. Si mata elang mengambil senjata si pendekar wanita dan menghentikan pertarungan mereka. Ternyata si mata elang telah mengetahui dari mana mereka berasal dan siapa guru mereka. Kedua pendekar itu pun menaruh hormat, terlebih setelah tahu kalau yang di hadapannya adalah pendekar sakti berjuluk si mata elang. Lalu si mata elang mengajak kedua pendekar untuk bergabung dengannya menumpas pendekar aliran hitam. Warti sangat senang dengan ajakan si mata elang, tapi berbeda dengan si pemuda yang bernama Sanca, dia tidak bisa ikut bergabung karena harus memenuhi panggilan gurunya, dan alasan Sanca membuat si mata elang respek, karena panggilan guru itu lebih penting. Saya Sanca, menyesal tidak dapat menerima ajak, nanti menyusul, bergabung dengan Paman. Saya mohon diri, Paman. Ya. Dalam perjalanannya, Sanca mendapati sebuah keluarga tengah diintimidasi oleh dua orang, dan lalu dia pun turun membantu keluarga tersebut. Ah!
sayang jiwamu. Tinggalkan tempat ini. Dengan ilmu peringan tubuhnya, si Mata Elang melompati gerbang kediaman Demang Busro, kedatangannya langsung disambut oleh dua penjaga yang langsung menyerangnya. Mendengar kegaduhan di luar, Demang Busro pun keluar melihat yang terjadi, tapi setelah mengetahui siapa yang datang, Demang Busro menghentikan pengawalnya yang akan ikut menyerang si Mata Elang. Disitulah pertemuan pertama antara si Mata Elang dan Demang Busro, dan ternyata mereka berdua adalah murid perguruan Elang Mas, dan di situ pula kita bisa mengetahui nama asli mereka, Demang Busro bernama asli Somalit, dan si Mata Elang bernama Ahlan. Namun mereka berdua berbeda jalan, karena keserakahannya akan kekuasaan dan harta, Busro melacurkan dirinya kepada company. Si Mata Elang mengingat kembali kejadian 5 tahun yang lalu di mana guru dan adik-adiknya telah hilang, dan dia meyakini kalau kejadian pada waktu itu adalah perbuatan Busro. Busro pun mengingat kembali kejadian waktu itu, di mana 5 tahun yang lalu dia telah membunuh gurunya sendiri dengan cara meracuninya demi upah besar dari company, dan dia juga yang telah membunuh murid-murid perguruan Elang Mas. Kepung rumah ini. Alat. Emak. Jangan lupa tuan. Pasti. Setelah Busro mengingat kejadian 5 tahun yang lalu, dia pun berdalih kalau bukan dia pelakunya dan dia malah menuduh si Mata Elang telah memfitnahnya. Lalu si Gagak, tangan kanan Ki Demang yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata untuk mendapatkan 500 golden atas kepala si Mata Elang, menyuruh anak buahnya untuk mengepung si Mata Elang, melihat gelagat seperti itu si Mata Elang pergi dan akan membuat perhitungan di lain waktu. Di malam hari, Savitri tengah dimandikan oleh pelayanannya sambil menenangkan Savitri agar kuat menahan cobaan yang kini sedang dihadapinya, namun tak berapa lama Ki Demang masuk dan mengambil pecahan kaca yang ada di bawah bantal Savitri. Savitri sangat ketakutan apalagi kini dia tidak bisa mengancam Ki Demang, benar saja ketakutan Savitri, Ki Demang yang sudah memuncak mencoba memperkosa Savitri, di saat usahanya akan berhasil, tiba-tiba anak buahnya berteriak memanggil-manggilnya seraya memberitahu kalau mereka telah menangkap seseorang yang mencurigakan, karena teriakan anak buahnya yang semakin kencang, Ki Demang pun keluar sambil menggerutu. Di hadapan Ki Demang, anak buahnya menceritakan kalau mereka telah menangkap orang yang mencurigakan seperti sedang menyelidiki tempat mereka, lalu Ki Demang bertanya kepada Warti yang terikat, Warti pun menjelaskan kalau dia seorang pendekar yang sedang mencari pekerjaan, bahkan dengan sombongnya Warti mengatakan kalau dia sengaja tidak melawan karena takut anak buah Ki Demang akan terbunuh dan dia tidak akan diterima bekerja. Mendengar pengakuan seperti itu, si Gagak merasa tersinggung, dan lalu dia meminta izin untuk menjajal kemampuan si pendekar wanita yang ada di hadapannya. Demang Busro menghentikan si Gagak yang akan menyerang dengan ilmu golok beracun dan Ki Demang menerima Warti menjadi anak buahnya. Gagak merasa kecewa dengan keputusan majikannya, dia pun melampiaskan kekesalannya itu pada pohon pepaya dan pohon pepaya itu hancur dengan golok beracun milik si Gagak. Untung Tuan Demang menyuruh berhenti. Kalau tidak, entah jadi apa tubuh saya. Biasanya pantang dia menghentikan pertarungan. Sebelum musuhnya membusuk oleh golok beracunnya. Warti memberitahu si Mata Elang akan kekuatan si Gagak, dan dia mempunyai rencana untuk memancing si Gagak untuk keluar sendirian, dengan begitu dia bisa dengan mudah mengalahkan si Gagak. Si Mata Elang menolak ide dari Warti, namun Warti merasa yakin dengan idenya tersebut. Dan di malam harinya, Warti pun melaksanakan aksinya memancing si Gagak. Ah!
Si mata elang berhasil menusuk si gagak dan mereka berdua kaget melihat tubuh si gagak yang perlahan berubah dan hangus. Anak buah Kidemang menangkap Warti dan membawanya ke hadapan Kidemang. Mereka curiga kalau Warti adalah penyusup dan juga Wartilah yang telah membunuh si gagak. Warti mencoba meyakinkan Kidemang kalau bukan dia yang telah membunuh si gagak. Terlontar perkataan dari anak buah Kidemang, kalau desa Kemuning telah menyewa seorang pendekar, dan kemungkinan pendekar itulah yang telah membunuh si gagak. Mendengar perkataan anak buahnya, dan untuk memastikan kalau Warti bukanlah pengkhianat, Kidemang memerintahkan Warti untuk menangkap lurah Kemuning. Untuk membuktikan kalau dia bukan seorang pengkhianat, Warti ditemani kedua anak buahnya menangkap Lurah Majid untuk diserahkan kepada Kidemang, namun di perjalanan mereka dihadang oleh Sanca, dan perkelahian pun terjadi. Coba kau mengusik untuk kedua kalinya. Biar aku yang menghadapi bocah usil itu. Di tengah pertarungan, Warti memberitahu Sanca kalau yang dilakukan hanyalah siasat agar penyamarannya tidak diketahui oleh Demang, dan lalu Warti meminta Sanca untuk pergi. Warti kembali dan menyuruh temannya untuk membawa lurah, namun tatapan mereka berkata lain, merasa curiga dengan apa yang dilakukan Warti. Kidemang sangat gembira dengan dibawanya Kilurah ke hadapannya, dia pun meminta klarifikasi dari Kilurah untuk apa menyewa pendekar untuk menantangnya. Sebelum pertanyaan Kidemang dijawab, tampak anak buahnya membawa Savitri keluar dan pertemuan anak dan ayah pun terjadi. Bersama anaknya, Kilurah memberikan pernyataan kalau dia siap mati asalkan Kidemang tidak lagi mengganggu kampungnya, namun Kidemang bukannya senang mendengar pernyataan Kilurah. Dia marah karena dia merasa nyawa Kilurah tidak lebih berharga dari kedudukannya, dan lalu dia menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Kilurah bersama anaknya ke dalam gudang. Kecurigaan anak buah Kidemang kepada Warti membuat mereka semakin yakin kalau Warti adalah seorang penyusup, terlebih setelah mereka mengetahui kalau ternyata Warti bekerja sama dengan si Mata Elang. Kabar mengenai si Mata Elang yang akan menyerang, maka untuk mengantisipasi serangan yang akan dilakukan oleh si Mata Elang, Kidemang menyewa pendekar lain untuk menghadapi si Mata Elang. Dengan pelan-pelan, Warti membuka gerbang rumah Kidemang, namun kedatangannya diketahui oleh anak buahnya Kidemang, dan mereka langsung menyerangnya. Si Mata Elang dan Sanca datang menyusul, mereka melihat Warti tengah dikepung oleh anak buah Kidemang, dan tak berapa lama mereka pun terlibat pertarungan melawan anak buahnya Kidemang. Secara sembunyi-sembunyi Suliwa masuk dan berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Demang yang bertugas menjaga Savitri dan Kilurah. Si Mata Elang dan Kidemang akhirnya bertemu dan pertarungan dua saudara seperguruan pun terjadi.
Melihat si Mata Elang kewalahan melawan Ki Demang yang semakin sakti, Warti membantu si Mata Elang dengan menusukkan pisaunya ke mata Ki Demang, namun sayang, Ki Demang berhasil menusuk tubuh Warti. Setelah berhasil mengalahkan Ki Demang, si Mata Elang bersama warga kampung Kemuning menguburkan Warti yang gugur dalam pertarungan melawan Ki Demang. Dan sesuai kesepakatan, Ki Lurah memberikan harta kekayaan warga kampung sebagai bayaran kepada si Mata Elang. Dengan murah hati, si Mata Elang menolak pembayaran dari warga, dan setelah itu si Mata Elang dan Sanca pamit pergi kepada warga kampung. Tunggu! Dan film pun selesai.